Perkenalkan, nama saya Vita. Saya selaku presiden dari Britzone English Community yang berbasis di perpustakaan Kemendikbud di Senayan. Kita melihat ada beberapa isu yang terjadi di lapangan, terutama soal sampah gitu. Jadi sampah yang berada di Jakarta ini menurut kami masih belum terorganisir dengan baik. Sebenarnya kita banyak banget melihat berbagai orang ketika membuang sampah karena minimnya fasilitas yang ada di lapangan, makanya banyak orang akhirnya membuang sampah sembarangan seperti itu. Dan ini menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kebanjiran ketika musim hujan turun. Hari ini kami mengadakan acara dengan tema Sunday Waste Free yang berlokasi di sekitaran Bundaran HI dan Sarinah, juga sampai Menara BNI. Kita adakan pemungutan sampah yang kita klasifikasiin menjadi 3 bagian, yaitu organik, anorganik, dan B3. Di sini kita pengen masyarakat sadar bahwa banyak banget sampah yang harus kita manage dengan baik, yaitu dengan membuang sampah, at least setidaknya buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi ketika mereka membantu untuk membuang sampah pada tempatnya, berarti mereka juga membantu lingkungan. Kita juga ingin masyarakat peduli bahwa sampah ini adalah suatu hal yang harus diorganisir dengan baik. Ketika kita bisa mengklasifikasikan sampah itu dengan baik, otomatis nanti tim dinas kesehatan atau tim dinas kebersihan juga bisa merasa terbantu atas sosial kampanye itu sendiri. Jadi kemarin kita juga pernah lihat beberapa kampanye sosial yang pernah diadakan AtmaGo di Lombok maupun di Palu, itu terhadap sampah di kampanye di pantai ya Bang ya. Jadi akhirnya itu juga menjadikan suatu ide kita, kenapa kita tidak mengadakannya di Car Free Day gitu. Jadi kan kita kan emang nggak terlalu dekat nih sama pantai kan, kayak di Lombok kan mungkin deket ya Bang sama pantai, tapi kalau di Jakarta apa ya yang banyak melakukan apa ya berkontribusi untuk sampah itu sendiri. Nah itu kita mikirnya, oh ya ini di acara Car Free Day gitu. Di Car Free Day ini banyak banget pejajan yang membuka lapaknya, namun sampahnya tidak terorganisir dengan baik. Jadi akhirnya kita pingin ajak AtmaGo untuk berkontribusi di bagian sini, karena pernah melihat hal yang serupa di Lombok. Isu atau misalnya concern dan fokusnya AtmaGo itu sendiri memang sudah terlihat dari berbagai aksi kampanye sosial yang pernah AtmaGo lakukan di berbagai kota. Pertama seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita melakukan kampanye sosial, berarti otomatis masyarakat juga sadar dan akhirnya mengikuti. Ketika mereka mengikuti hal-hal positif, dan itu menjadi hal yang cepat bisa diterima oleh masyarakat. Jadi aksi kampanye sosial ini menurutku sangat bagus. Juga nggak cuma melulu kita melihat atau mengkampanyekan, tapi kita ikut terjun ke lapangan dan mengajak mereka untuk ikut juga berkontribusi dalam kampanye sosial ini. Gitu. Oke, halo teman-teman AtmaGo Britzone yang ada di Jakarta maupun di luar kota dan sekitarnya. Aku sangat rekomendasi untuk ikut dan follow, juga login dan register di AtmaGo application. Soalnya di AtmaGo itu kamu bisa dapat berbagai berita, laporan, dan kamu juga bisa memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan lingkungan kamu sekitarnya. Terutama soal sampah, terus kemudian kalau misal kamu punya acara juga kamu bisa, acara-acara sosial kamu juga bisa post di situ, dan itu sangat bermanfaat untuk wilayah kamu dan sekitarnya.